24 jam jadi pembantu rumah tangga. Oke teman-teman, jadi hari ini saya mau beres-beres rumah ya. Ini sangat berantakan. Saya juga lagi nyuci tuh, ya. Belum selesai. Jadi buat teman-teman yang mau tanya istrinya kemana bang? Istri saya itu kerja teman-teman. Terus anak saya dititipkan ke tetangga ya. Karena hari ini saya juga lagi libur. Jadi saya membantu kegiatan istri saya di rumah, yaitu beres-beres rumah ya. Sangat berantakan tuh lantainya aja ya, belum dipel. Tadi saya habis masak nasi ya, masak nasinya udah matang belum ya? Udah, tinggal diaduk-aduk atau dikoyer-koyer gitu ya biar matangnya rata. Blood albino, ini peliharaan saya teman-teman. Jadi kita pel ya. Kita ambil pelannya dulu. Pelannya, sambungan semua. Ini pelannya teman-teman, sambungan semua. Habis. patah lagi kalau saya beli, jadi saya sambung nih. Ini udah 3 kali ya saya beli, ini yang 3 kalinya patah lagi, saya sambung nih. Waktunya masak mie. Nah, saya belum makan teman-teman. Jadi saya masak mie. Ini nasinya. Ini saya taruh di sini. Kita tunggu dulu sampai nggak bolak. Ini mangkoknya. Wow, udah ngegolak ya. Tuh nasinya, awasnya. Sambil nunggu kering. Biasanya saya itu kalau masak mie pakai garam lagi teman-teman sedikit. Ini garamnya. Udah selesai. Lebih suka yang asin-asin teman-teman, jadi ini kasih garam lagi. Makan. Ya makan mie kalau dihitung-hitung 1 minggu 3 kali, jadi nggak setiap hari ya. Itu pun kalau istri nggak masak, jadi kalau istri nggak masak karena sibuk kerja
sudah masak mie. Paling sama bagi lima. Habis. Duh, kenyang. Saya suka kebiasaan kalau makan nggak bawa air. Waktu itu pernah tuh makan tapi nggak minum karena lupa ya. Alhamdulillah di dalam ini. Tunggu di video vlog kalian CSK selanjutnya. Baik, terima kasih.